Oh, itu namanya Emma. Dia yang ngajarin gue jadi airbrusher. Mentor yang bawel banget. Gua pikir tuh cewek namanya Jeje. Ya enggak lah, Ci. Jeje itu cantiknya pakai banget. Baru kali ini gue liat cewek punya karisma kayak gitu. Bisa dibilang itu idaman gue banget. Dengerin gue ngomong gak sih? Ya denger lah. Gue ngomong apa barusan? Ya ngomong gitu. Pokoknya gue harus dapetin JJ gimana pun caranya. Palingnya juga kalau udah bosan lo ganti lagi cewek yang lain. Ya kayak biasanya lah korban-korban selanjutnya. Enggak. JJ itu bisa dibilang cinta sejati pada pandangan pertama. Lebay. Gili gue dengernya tau. Lebay banget. Ada nomor telepon ini. Halo? Oh, malam. Ini sama Emma ya? Iya, selamat malam. Ini siapa ya? Halo, gue Uci. Jadi gini loh. Fajar. Iya, gue minta lo halangin niatnya Fajar buat deketin JJ. JJ? Ya gue gak mau aja kalau JJ itu jadi korban selanjutnya. Soalnya Fajar tuh punya masalah yang besar banget dalam hidupnya. Itu kenapa dia tuh jadi playboy. Dan gue gak mau ini jadi berlarut-larut. Kan kasihan Fajar, kasihan juga korban-korban selanjutnya. Ya kan? Tunggu deh. Lo itu siapanya Fajar ya? Temennya? Pacarnya? Atau lo salah satu korbannya juga ya? Gue orang yang care sama Fajar. Mbak Jeje. Halo, Mbak Emma? Iya, Mbak. Mbak, aku bentar lagi mau on the way ke sana ya. Kapan, Mbak? Bentar lagi nih, udah mau jalan. Nggak bisa, Mbak. Ya, kenapa nggak bisa, Mbak? Soalnya bengkel lagi penuh banget, Mbak. Takutnya Mbak jadi kena waiting list. Ntar malah lama. Oh gitu ya? Nggak bisa diusahain, Mbak. Nggak bisa, Mbak. Kalau mau nunggu emang berapa lama? Kalau itu mah saya nggak bisa pastiin. Nanti saya kabarin ya. Ya udah gini aja, Mbak. Kalau misalnya bengkelnya udah lowong, tolong kabarin aku ya. Iya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Sorry, Mbak. Pelan-pelan kali makannya. Ntar lo keselak lagi. Kesel gue. Jadi kapan sih ke bengkel? Emang dia gak ngabarin? Ngabarin sih. Ya tapi gue gak enak aja ngasih tau ke lo. Lo gak enak sih, tinggal ngomong aja apa susahnya. Dia gak bakalan ke bengkel lagi. Serius? Emang kenapa? Ya, dia udah dapetin bengkel airbrush lain. Jadi lo mendingan gak usah ngarepin dia lagi ya. Serius? Bukannya lo tuh bela-belain belajar airbrush cuma buat dapetin cewek itu kan? Udah gak ada harapan lagi. Emang ngomong ngasih nomornya JJ? Ya udah sih, lo tinggal cari cewek lain aja. Mau sedih kayak gitu. Atau jangan-jangan ini itu jalan lo untuk insap dari Playboy. Ya kan? Serah deh. Ini ku tak lagi galau.
mau berhenti, bro. Aduh. Tapi kenapa, bro? Kenapa? Sudah bagus-bagus bengkel gue itu semenjak ada itu lebih rame, bro. Sorry, bos. Keputusan saya udah bulat. Tapi hitung-hitungan gajinya gimana, bro? Gimana? Ya santai aja. Bos, maksudnya gaji saya tuh gak usah dipikirin, bos. Mak, gimana nih? Pajar mau keluar, eh? Serius, Lojar? Terus masalah ganti? Kalau gak ada lo, gue gimana, Jar? Lo pertimbangin lagi lah. Kerjaan kan lagi banyak. Sorry, Mak. Ini udah keputusan gue. Minum juga jadi pahit. Nggak enak. Udah deh ngaku aja. Kamu tuh sebenarnya nggak punya mobil, kan? Alasan mulu, tau nggak? Ya, kamu tuh hati-hati ya kalau ngomongnya. Jangan sembarangan. Mobil aku tuh banyak ya. Cuman aku malas kalau bawa mobil. Mendingan naik, ya naik kendaraan umum aja lebih hemat waktu. Enggak capek. Udah bodoh. Serah kamu. Kamu kenapa sih? Ya habis kamu sih. Ngeles mulu tau nggak? Lo ngeles gimana? Ya udah gini deh. Kamu temenin aku ke bengkel yang kamu rekomendasiin itu ya. Apa? Iya, kamu bantu aku supaya mereka tuh prioritasin mobil ini. Karena kemarin waktu aku telepon bengkelnya, mereka bilang udah full. Aku udah gak sabar. Tapi yang... Tuh kan, kamu tuh kebanyakan alasan, tau gak? Aduh, mati gue. Salah ngerekomendasiin bengkel nih gue. Habis gue gak tahu lagi bengkel Airbrush selain bengkel Emma. Udah gini, aku gak mau tahu alasan kamu apapun. Pokoknya kamu harus nemenin aku ke bengkel itu. Titik. Makasih ya, udah baik ngajarin. Sama-sama.
Maaf ya, saya datangnya nggak bilang-bilang. Abis saya tuh udah pengen banget loh mobil saya tuh di makeover biar tampil beda gitu. Oh. Bisa kan ya, Mbak? Iya, saya usahain. Semoga bisa. Makasih ya, Mbak. Iya. Oh iya, kenalin saya tadi sama pacar saya. Dia yang kenalin saya ini, bengkel ini. Oh, siapa, ya, Mbak? Mana dia ya? Sayang. Sayang. Ayo, lu ngapain di sini? Ngumpet kan? Siapa yang ngumpet? Ngarang lu. Ngarang dari mana? Jelas-jelas cewek lu tuh di sana. Lu ngapain di sini? Kepo lu bener dah. Eh, gara-gara lu rencana gue ini gagal nih. Gue tuh pengen surprise Emma. Boong lu, gue percaya sama lu. Apaan sih? Diam. Lepasin gue. Gue mau aduin sama cewek lu. Sayang. Apaan-apaan? Nih. Kamu apa sih? Lepasin. Mbak Emma, kenalin. Ini pacar aku. Dibio. Pacar? Ajar. Apa-apaan sih ini? Kok kayak gitu sih? Mas, tolong lu diajarin adenya. Masa kayak gitu sama pelanggan? Kurang ajar banget. Jadi gini loh, Mbak. Ini... Udah, cukup. Biar lo rasain tuh. Cukup. Sayang, kamu kenal sama Mbak Emma? Enggak, kata siapa? Halo, cewek stres kayak begini, mana aku kenal yang? Oh, lu diam aja lu. Sopan ya. Lu diam aja lu. Apa? Hah? Lu tahu ya. Ini Jaja cuma cewek gua, enggak ada yang lain. Oke? Jadi lu kalau pada ngomong jangan sembarangan lu. Udah sayang, kita pergi aja. Kamu kenapa bisa rekomendasiin bengkel enggak jelas kayak gini sih ke aku? Udah kita pulang aja. Udah. Biarin aja. Biarin aja. Biarin gimana? Berkat doa kamu, proyek aku gol. Gimana kalau kita ngerayain? Boleh. Ya sayang, aku sempet gak percaya sama kamu. Iya, maaf diterima kok. Halo? Dia, Bio! Lu gila! Lu balikin mobil bos gue! Oh, halo, Pak Ismet. Ya, oh ya, soal proyek kita ya di Batam ya. Tinggal jalan kok, Pak. Proyek Batam malah lu peang? Gue gak mau dipecat gara-gara lu! Iya, Pak. Surat kontraknya lagi disiapkan kok. Kalau untuk jadwal meeting, nanti ya tinggal diatur aja sih, Pak. Nanti saya akan suruh sekretaris saya untuk mereschedule jadwal kita ya, Pak ya. Kalau untuk hari ini, kayaknya saya lagi tidak bisa. Woi, lu ngomong apa sih? Stres lu? Atur-atur dari mana? Dari Hong Kong? Yaudah. Ya, Bio! Sayang ya, kalau kita lagi bareng tuh ada aja gangguan. Yang, tapi kayaknya aku nggak bisa sampai siang soalnya nanti aku ada meeting sama klien. Ya udah, nggak apa-apa.
Ngapain lo kesini? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku mau jelasin semuanya. Udahlah, udah gak guna. Pergi gak lo sekarang? Aku tuh bener-bener udah gak ada hubungan sama JJ. Kamu lihat aku sekarang. Aku udah kaya. Bisnis aku udah sukses. Jadi, ya aku mau kita tuh... Kaya dalam waktu semalam. Lo pikir gue bego? Masih aja lo jadi cowok bokis. Pergi gak lo sekarang? Pergi! Udah bikin nafsu makan gue jadi berantakan, tau gak? Pergi atau gue siram sekarang juga. Pergi! Pergi! Pesen bakso satu, Bang. Samain aja sama Mbak yang bawel ini. Masih, Bang. Gua sengaja barusan nonton drama India live. Gua yang gak terima ledekan. Secara gua juga korban cowok playboy kayak lo. Aduh. Semprot nih gua. Padahal gua kesini cuma pengen makan bakso doang kok. Peace. Nih, gue bayarin makanan.
Heh, lu tuh apa-apaan sih? Kok jadi gak konsisten kayak gini, heh? Kok lu dateng udah marah-marah aja? Lo tau nih bengkel dari mana? Dari IG. Sang gue tanya sama lo ya, ngapain lo jodohin Fajar sama Jeje? Ya ampun, Ci. Enggak, lo tuh salah paham. Gue itu cuma minta tolong doang sama Fajar. Hmm? Jadi gue tuh gak tahu kalau cowok gue ternyata selingkuh sama Jeje. Aduh, udah deh ya. Gue itu gak mau denger alasan lo. Lagian tuh urusan lo sama cowok lo. Ngapain juga lo jadi libatin si Fajar? Hah? Lo konsisten banget jadi cewek. Ci, tunggu, Ci. Ya ampun. Bener-bener gak bisa diandelin. Bisa-bisanya gue kerjasama sama cewek yang gak punya pendirian kayak gitu. Kenapa sih? Ngeliat gue sampai segitunya? Gak apa-apa. Boong. Ayo cepetan ngomong. Kenapa? Gue mau lo batalin niat balas dendam ke Dibyo. Kok tiba-tiba berubah pikiran? Ya menurut gue kalau dendam gak nyelesain masalah. Tapi masalahnya gue udah niat. Gimana dong? Ya ampun, Jar. Tapi... Iya, Bos. Bagaimana ini, Teh? Kenapa semua pelanggan teh pada kabur? Hah? Kenapa mereka teh bilang kalau bengkel ini teh tidak layak? Bengkel ini teh tidak kompeten? Kenapa, coba? Ai. Kenapa kalian teh semua pada diam? Cik mikir, atuh euy mikir. Kalian itu harus tahu akar masalah ini teh apa. Ya kita berdua enggak tahu, Bos. Pokoknya kalian harus cari akar masalah itu apa. Saya mah tidak mau tahu. Titik. Bos. Apalagi? Saya boleh lihat gak data pelanggan yang udah narik mobilnya siapa aja? Nih, lihat aja sendiri. Uci. Lu boleh lihat. Makasih ya, Mbak. Saya bisa pastiin kalau berita itu hoax dan cuma buat fitnah bengkel kami aja. Makasih ya Mbak bantuannya. Semoga Mbak bisa balik lagi jadi pelanggan kami setelah saya menyelesaikan airbrush yang lain. Yuk! Kok lo mau rahasia-rahasian sih? Rahasia apaan sih? Enggak, emang enggak jelas gitu tulisannya. Tadi gua mau lihat. Udah. Apa maksud lo nyebarin berita hoax kayak gini? Lo tuh mau bikin bengkel bos gue bangkrut? Masalah buat gue. Emang gue pikirin. Lo tuh picik banget ya jadi cewek. Picik? Lo tuh yang gak jelas. Harusnya lo tuh nyalahin diri lo sendiri ya, bukan nyalahin orang lain. Pantesan ya Fajar tuh gak suka sama lo. Ngakunya aja lo berpendidikan. Padahal lo tuh gak punya etika. Pokoknya lo denger ya. Kalau sampai gue lihat ada berita busuk kayak gini lagi, gue gak bakalan tinggal diem. Ngerti lo? Gue harus ngomong duluan ke Fajar nih sebelum si cewek itu ngomong duluan. Siapa yang bikin lo nangis? Ngomong sama gue.
Ngapain lo kesini? Emma, semakin aku coba untuk lupain kamu, justru malah semakin gak bisa. Aku sekarang sadar, seharusnya aku tuh cinta sama kamu setelah aku kehilangan kamu. Aduh, udah deh, lo gak usah ganggu gue lagi atau enggak gue semprot. Emma, gak ada lagi di pikiran aku selain kamu. Aku cuma pengen kita balik lagi kayak dulu. Itu aja kok. Aku minta maaf sama kamu ya. Aku minta maaf. Bener-bener aku minta maaf. Gue gak mau. Dan gue udah gak mau denger semua ocehan lo. Pergi gak sekarang? Emma. Pergi gak? Aku gak akan pergi. Sampai kamu mau dengerin omongan aku. Dibio. Oh. Akhirnya sekarang jadi kamu mau dengerin omongan aku ya? Catnya masih basah. Sebenarnya aku mau minta maaf soal ini bengkel. Ya abis adik kamu tuh kebangetan, tau gak? Masa dia tuh bertingkah seolah-olah kayak pacar aku tuh pacarnya dia. Terus ya semacam selingkuh gitu deh. Tapi kenyataannya emang gitu. Dan dia masih rayu Emma buat balikan sama dia. Please, percaya sama aku. Sorry, aku gak percaya sama sekali sama kamu. Oke, aku akan buktiin kalau aku sama sekali gak bohong. Aku gak bohong sama kamu, Mak. Aku udah tegasin sama JJ kalau aku cinta sama kamu. Oh, gitu. Itu ya. Oh. Cok, kurang ajar kamu tuh ya. Stop! Aku nyesel udah percaya sama kamu selama ini. Jadi itu yang kamu bilang kalau kamu udah jujur? Jangan berani-beraninya lo nongolin muka lagi depan gue. Ngerti lo? Mama. Asai. Aduh. Emma. Desain airbrush apa yang cocok buat
Fajar sama siapa ya? Lo denger ya? Gara-gara lo semua rencana gue berantakan! Jadi sekarang gue minta lo jauhin JJ. Ah, gue pikir lo mau ngomong apaan? Kalau lo gak mau jauhin JJ, gue bakal bilang sama dia kalau lo tuh sama Emma bukan adik kakak. Gue bakal bongkar semua kebohongan. Bongkar aja! Kalau ngancem yang kerenan dikit dong. Lepasin! Kita punya masalah yang sama. Dan lo harus kerjasama sama gue. Lo siapa sih? Aduh udah deh, lo tuh gak usah banyak nanya. Simpelnya kayak gini ya. Lo suka sama JJ. Dan gue pengen Fajar itu putus dari JJ dan jadi pasangan gue. So, yang harus kita pikirin sekarang caranya gimana mereka itu bisa pisah. Gak apa-apa. Sendirian aja. Enggak. Iya. Mau duduk bareng aku? Emang boleh? Boleh. Yuk. Aku Elsie. Oh, Fajar. Kamu mirip mantan aku deh. Jadi bikin aku merinding gergetan gitu. Masa sih? Hebat banget dong bisa bikin saya merinding gregetan gitu ya. Fajar! Apa-apaan ini? Je? Kamu tuh ternyata sama aja kayak Dibio ya? Kurang ajar! Playboy! Itu pacarnya ya? Duh, sorry ya. Gara-gara aku jadi salah paham gini. Enggak kok, enggak apa-apa. Udah pesan makan belum? Hah? Belum nih, sebenernya. Kok aneh banget sih Fajar sifatnya? Lo gak boleh kayak gitu. Lo lupa kalau JJ itu cewek idaman lo. Tapi gue nyaman. Ngapain dipaksain? Ntar ujung-ujungnya sakit hati. Dia tuh sayang sama lo. Lo gak boleh gitu sama perasaan orang. Kasian tau. Dia tuh gak cinta. Paling aku cuma jadi pelampiasan. Karena dia sakit hati sama Dibio. Pokoknya apapun alasannya. Gue tuh cewek. Oh, cewek. Gue tuh ngerti gimana rasanya disakitin sama orang yang kita sayang. Jadi lo pertahanin sama JJ. Janji. Janji? Enggak. Janji? Enggak. Halo? Papa sakit. Iya, aku pulang sekarang. Kenapa? Gue harus pulang ke kampung. Bokap gue sakit. Kamu di mana? Jauh gak? Nggak jauh sih, cuma 3 jam dari sini. Ya udah, gue anterin. Nggak usah, gue naik bis aja.
Yuk, diminum tehnya. Duh, gak usah repot-repot, Tante. Segini sih gak repot. Tante malah mau terima kasih sama kamu. Karena kamu kan udah nganterin Emma ke rumah. Ya udah, Emma jangan lupa ngajak Fajar makan ya. Iya, Ma. Ya udah, Mama tinggal dulu. Kenapa lo gak bilang sih kalau anak pengusaha